trik yang pertama membuat tetap terikat. Ini dia sobat, mata pasir untuk tetap terikat. Yang ini 50.000 dapat 3 piece ya dari Shopee. Jadi kalau ikannya kena bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Nah, sekarang I got nightmares in my head. Ini terkunci tidak kemana pas bukan pada kena deh cara membuat kita gunakan mudah dan simpel. Kena dia tembus. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil. Semoga berhasil dan jitu. Terima kasih banyak. Nah, untuk pemula agar tidak menggunakan cara seperti ini ya, kalau belum pernah menggunakan, ini agak susah. Ini jangan terlalu panjang. Kalau panjang dia akan kuputar-putar seperti ini. Jadi kalau pas dia akan lurus terbangnya. Jadi itu nanti kita akan bongkar rahasia cara membuat pasar ikan dari paralonnya. Ikuti terus dan follow terus. Kita ambilkan yang ini. Sebenarnya ini kebetulan sudah meledak ya. Jadi tidak saya gunakan lagi, nanti akan kita buatkan ulang. Kita ambilkan, nanti kita ikatkan di sini sebagai benangnya. Ini murah, sekitar 35.000 ya, belum ongkir ya. Jadi, ini diikatkan di bagian sini. Pasarnya. Sedangkan yang ini diikatkan di sini, terserah mau pakai apa ya, mau pakai karet bisa ya. Dia akan seperti ini. Boleh menggunakan tali tas dan ini bisa diikat satu lagi ya, biar lebih kuat dan biar tidak goyang-goyang dia. Bagusnya ini diperpanjangkan, dipendekkan. Di tengahnya kita bolongkan. Nah, seperti ini. Biar ininya bisa masuk nanti. Seperti ini, agar lebih kuat. Lalu kita ikatkan di tangan. Dia akan seperti ini. Colokan saja sendiri. Kalau menggunakan ini jangan lupa menekan knopnya, dia terkunci. Nanti kalau sudah diputarkan dia akan terkunci. Ini maaf, ini sebelah kiri ya, kita gunakan sebelah kanan nanti. Ininya sebelah kanan ya, tepung lupa dicopot, kita putarkan itu.
cuman ini kebalik dia sebelah kanan ya. Ketapel. Kita buat ketapel ya dari kuas yang sudah tidak digunakan lagi. Kita akan potongkan seperti ini. Kita rapikan dulu sobat, karena ini kayaknya lumayan keras ya. Nah ini dia sobat, kita rapikan asal-asalan saja, asalkan sudah tapi sedikit-sedikit, kalau mau rapikan lagi. Nah kira-kira seperti ini sobat, boleh dipotong lagi setengah ataupun panjang dia agar lebih entengnya. Usahakan jangan pecah, kita silang sedikit biar tidak pecah. Bayu, bila pecah bayu. Oke, dan tunggu dulu sama. Pada tahap berikutnya, sobat, kita menggunakan karet ketapel. Yang ini panjangnya 1 meter, harga per meter 35 ribu. Jadi lumayan mahal juga. Kenapa kita tidak menggunakan karet biasa? Karena ini lebih elastis dan lebih memang khusus untuk karet ketapel. Kita dari sini, kira-kira segini. Kira-kira kalau karetnya kencang ya, segini ya. Oke. Kita tarik kecil sini, ada kali. Nah kita sini kita potong dua, kita potong dua sobat. Kira-kira kita ambil sini saja. Nah untuk pemasangan daripada itu kita potong dua sini, di sini kita potong dua, kita potong dua. Nah untuk di dalamnya kita menggunakan daripada pulpen, mata pulpen, dan menggunakan tali sepatu ya, ini yang kuat, atau boleh juga digunakan tali dinema, tali khusus ketapel. Ini kuat, usahakan yang kuat dan kecil. Kuat. Kira-kira kita ambil secukupnya ukuran segini. Kita masukkan dulu ke sini ya. Lebih mudahnya kita potong setengah ini, lalu kita masukkan ke ini, kita masukkan ke dalam, sekali masuk, sekali masuk dalam. Ini dan tol-tol. Kita masukkan kembali. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan dia. Jangan sampai pecah. Akhirnya, kita masukkan habis. Salam nampak ya. Ini nampak ya. Kalau kita masukkan seperti ini, dia akan melepas seperti ini. Harus kuat di sini ya. Kalau yang besar, ini harus kuat. Kalau sudah seperti ini, kita ambil ke sini. Kalau kita ambil ke sini. Jangan mikirnya seperti ini saja. Masukkan.
ini sama juga. Kita potong sekali. Lalu diatasnya. Lalu di atasnya. Lalu kita masukkan ke dalam. Kita kapur, biar di luar sana. Lalu sekarang kita susun ke sini saja. Kita masukin. Kita uji. Ini menggunakan daripada tali jemang, lebih bagus dia tali khusus untuk kita tarikan tali jemang masuk. Gracias.